Ratusan warga desa Menduran Romo Manyar Gersik mengarak tumpeng setinggi 2 meter. Aksi tersebut untuk melestarikan tradisi sedekah bumi di Gersik, Jawa Timur. Beginilah prosesi kirab tumpeng besar setinggi 2 meter dari batas desa menuju tanah lapang. Dengan diiringi musik rebana khas Gersik di desa Menduran Romo, Kecamatan Manyar, Gersik. Ratusan warga dengan antusias membawa tumpeng yang berisi aneka ragam jajanan, buah-buahan, dan tumpeng mini yang dibawa dari rumah. Usai dikirap, selanjutnya warga mengikuti prosesi bagi-bagi uang receh dan kertas. Ibu-ibu dan anak-anak rela berbaur berebut uang yang dilemparkan sesepuh dan tokoh desa. Tradisi berbagi uang yang dikenal dengan udik-udikan dimaksudkan agar sesama warga senantiasa berbagi dan peduli terhadap warga yang lainnya. Usai berdoa bersama, mereka saling tukar jajanan yang dibawa, sedangkan nasi tumpeng besar dimakan secara bersama-sama sebagai wujud kebersamaan antar warga. Tujuan kita siap ini adalah untuk mempersatukan masyarakat Menduran, kebersamaan kita kerja di sini. Jadi ini adalah suatu event tahunan yang mana Dusun Menduran itu menyelenggarakan dalam hal silaturahim. Ini dari warga berbagai kota datang semua di acara ini. Ini dalam menjalin kebersamaan kita supaya Menduran lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih bersatu dalam hal ini. Selain sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Sang Pencipta, tradisi sedekah bumi yang sudah berlangsung turun-temurun ini sebagai ajang silaturahmi dan mengakrabkan antar warga. Dan inilah kita bisa bersama, bisa guyub, bisa rukun, apa namanya, kita wujudkan dalam bentuk sedekah bumi. Ya, ada tadi tradisi yang masih dipertahankan seperti kirab dengan juga udi-udian Nah, kemudian tukar-tukar makanan, nah itu yang kita lestarikan sekarang. Tata caranya pun sudah diubah menurut syariat Islam. Nah, kemudian malamnya nanti ada kesenian yang sejak dulu itu yang dipakai pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Prosesi sedekah bumi ini diakhiri dengan pagelaran wayang kulit yang diselenggarakan pada malam harinya.